Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan Spotify atau lagu yang kita dengerin di Spotify di Discord, guys. Nah, contohnya seperti ini, kalian bisa lihat Ko Panda di sini mendengarkan Spotify dan di sini ada judul lagu yang kita dengerin. Jadi kalian misalnya pengen ngasih tahu teman kalian kalian lagi apa, misalnya lagi dengerin Spotify. Nah, cara ini cocok untuk kalian, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya. Nah, caranya, cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka aplikasi Spotify-nya dulu ya, guys ya. Jadi di sini kalian buka Spotify-nya. Setelah itu, kalian buka Discord yang kalian punya. Dan usahakan Discord-nya di sini tuh Discord yang terinstal di laptop atau komputer kalian ya guys ya, bukan Discord browser. Nah, jika sudah kalian buka Discord aplikasinya, aplikasi Discordnya, kalian pilih di bagian bawah. Di bagian bawah ada gambar gear atau user setting. Di sini kalian klik user settingnya. Nah, jika sudah kalian ke bagian connection. Nah, di bagian connection di sini kalian klik. Setelah itu kalian pilih yang logonya Spotify yang warna hijau ada garis 3 di tengahnya ini guys. Kalian klik. Nah, setelah itu akan otomatis terbuka browser kalian, guys. Nanti browser kalian akan otomatis terbuka dan kalian disuruh untuk login email atau password Spotify kalian. Jadi di sini kalian masukkan alamat email dan password Spotify kalian ya, guys ya. Di sini Ko Tutorial bakal login dulu. Nah, setelah kalian masukkan email dan passwordnya, kalian pilih login, guys. Nah, jika sudah ada tulisannya connected your Spotify account to Discord, itu tandanya Spotify kalian sudah terkoneksi dengan Discord. Nah, kita close aja nggak apa-apa ini browsernya. Nah, setelah kita close, kalian bisa lihat di sini akun Spotify Ko Tutorial sudah terkoneksi dengan Discord ya guys ya. Tuh, lihat. Nah, sudah ada tulisannya Ko Tutorial Spotify. Nah, sekarang kita coba lihat ya guys ya. Kita lihat apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, di sini Ko Tutorial pakai akunnya Ko Panda, jadi kita untuk lihatnya kita cek di bagian logo profil kita yang ada di Discord orang lain atau Discord kita sendiri, kita klik. Nah, jika belum muncul, "Bang, punyaku sudah ikutin caranya Ko Tutorial belum muncul." Nah, untuk munculin tuh kalian harus ngeplay lagunya dulu ya, guys ya. Jadi lagunya yang kalian buka di Spotify itu harus terplay atau terputar ya, guys ya, harus diputar dulu. Nah, caranya ngeplay ya, tinggal klik tanda play, tanda putar ini. Setelah itu kalian lihat lagi di bagian sini. Dan tada, tuh Ko Panda listening to Spotify, tuh kan sudah bisa muncul ya guys ya. Nah, kayak gitu guys caranya munculkan Spotify di Discord kita guys. Nah, mungkin sampai segitu aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye bye.